Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid akan menjalani honeymoon mereka di Eropa, di kota Roma, Italia tepatnya. Dalam perjalanan ke negara tujuan, keduanya berbagi momen honeymoon tipis-tipis yang unik. Ketika Tarik dan Aliyah tiba di Dubai, keduanya harus menunggu selama 10 jam untuk penerbangan berikutnya. Lantas keduanya pun memutuskan untuk menginap di hotel bandara. Ini menjadi pengalaman pertama Tarik melihat view aktivitas orang-orang di bandara dari jendela hotelnya. Keduanya langsung menikmati momen bulan madu mereka di Eropa tak lama. Berselang dari hari pernikahan, keduanya mengikat janji suci pada 26 Juli lalu. Dalam unggahan Instagram story-nya, Aliyah memperlihatkan apa saja yang ia persiapkan untuk dibawa bulan madu. Besti, kita bacain melihat dari vlog Tarik dan Aliyah, terlihat Reza Artamevia mengecek persiapan mereka. Aliyah mengaku kaget dan sedikit tak terima ketika tahu bahwa Tarik mencukur habis kumisnya. Seperti yang besti kita bacain ketahui, salah satu hal ikonik dari Tarik adalah kumisnya. Ketika momen akad, Tarik tidak mencukur kumisnya. Sesampainya di Dubai, keduanya melakukan hal yang belum pernah mereka lakukan. Keduanya menginap di hotel bandara. Pasalnya keduanya harus menunggu 10 jam lamanya untuk melakukan penerbangan berikutnya. Berkali-kali Tarik menyebut bahwa pemandangan bandara di jendela hotel benar-benar pengalaman baru baginya. Anyway, selamat berbulan madu Tarik dan Aliyah. Momen bulan madu mereka yang dibagikan di YouTube langsung banjir komentar turut bahagia dan pujian dari fans dan netizen. Nah, bagaimana menurut para pendengar kita bacain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.